Pengambilan makanan manis tanpa kawalan adalah punca utama mengapa rakyat Malaysia antara yang dikenal pasti mempunyai pengidap kecil manis atau diabetes tertinggi di Asia. Menurut pakar nutrisi dan kecergasan Kevin Zahari, rakyat Malaysia kurang peka dengan jumlah gula dan kalori yang diambil setiap hari yang membawa kepada penambahan berat badan. Seterusnya, masalah kencing manis. Selain daripada faktor genetik yang kita boleh buat apa, ramai yang mengalami masalah diabetes hasil daripada gaya hidup yang kurang sihat, terutamanya penambahan berat badan dan kandungan gula dalam makanan yang melebihi tahap ataupun paras yang sepatutnya. So the sugar intake yang berlebihan, number one, tingkatkan berat badan, dan number dua, makes the body immune ataupun meningkatkan insulin resistance kepada badan yang menjadi penyumbang kepada masalah diabetes. Kena kurangkan berat badan, tak semestinya dengan tinggalkan makanan gula 100% yang ramai orang sangkakan. Because meninggalkannya 100% sangat-sangat-sangat-sangat susah dengan kehidupan yang memang penuh dengan makanan yang pelbagai. Tapi kena kurangkan pengambilan di mana yang boleh dikurangkan. So, contohnya kalau minum minuman yang air manis, tak semestinya tinggalkan air manis 100%. Tapi nasihat saya is mungkin minum separuh gelas sahaja ataupun kurang masukkan gula dalam kopi ke teh untuk mengurangkan pengambilan gula secara am. Dan pada masa yang sama, aktifkan diri, kawal pengambilan kalori secara am, termasuklah gula, untuk kurangkan berat badan, untuk kurangkan risiko adanya diabetes.